sekarang di. Jadi di mana? Di sini. Oh, di sini. Di sini kan. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel. Kali ini saya akan buat video lagi. Di sini saya mau membuat video atau mau menunjukkan pada teman-teman semua hasil karya saya dalam melukis itu pakai kuas dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, di karya ini saya buatnya di kaos atau di seragam sekolah anak-anak SMA. Biasa di kota saya sini kan ada tradisi itu kalau lulus mereka kalau coret-coret kan udah biasa, di kota-kota lain juga udah biasa, tapi di kota saya itu kota Bitung atau di Sulawesi Utara, anak-anak di sini itu kalau mereka lulus itu seragamnya selain dicoret, mereka bikin gambar itu di belakang, jadi mau gambar kartun, gambar orang, gambar apa atau tulisan. Nah, di Bitung sini udah jadi tradisi itu dari tahun ke tahun sampai sekarang ya masih seperti itu. Jadi sebelum mereka lulus, belum tahu lulus atau tidak, mereka sudah bikin gambar itu di saya. Oke, daripada kita lama-lama, langsung kita cek ya hasil karyanya dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, ini tahun 2010 pertama kali saya menggambar di seragam ini, kebetulan angkatan saya. Ini saya sedang melukis. Ini seragam teman-teman, ya teman-teman sekolah saya. Ini ada gambar seleng. Berikutnya ini ada teman-teman perempuan di sekolah saya. Ini ada bikin gitar sama basket. Ada daun ganja, ada juga gambar apa ini. Terus ada gambar cowok-cewek. Ini gambar SpongeBob. Nah, terus ini juga. Jadi waktu itu dulu ini saya itu atau di sini masih senang sama warna-warna stabilo lah. Jadi di sini saya pakai cat paragon atau asturo yang warna-warna stabilo gitu. Nah, ini teman-teman, tapi yang saya gambar di sini hanya ini dan ini saya. Sisanya ini nggak tahu digambar dibuat di mana. Nah, ini teman-teman satu angkatan saya ya, yang di kiri ini itu saya masih rambut pendek, rambutnya di pilok jadi warna pink. Oke, lanjut di tahun 2012. Oh iya, di tahun 2011 saya belum dapat orderan karena orang-orang belum percaya. Jadi saya nanti dapat orderan itu di tahun 2012. Nah, ini gambarnya. Ini ada 5 lukisan yang saya buat, sama masih pakai cat-cat warna stabilo. Di sini ada gambar pentagram, ada slash, terus ada gambar tengkorak pang. Ini ada tengkorak juga, terus ini ada tengkorak Guns N' Roses, tengkorak slash. Di sini saya nggak foto satu-satu karena ya lupa mungkin. Terus ini ada gambar yang di atas ini, ada yang punya ya cewek-cewek semua. Jadi gambarnya ini Doraemon, Mickey Mouse, Hello Kitty, SpongeBob. Terus yang di bawah ini ada cowok, ada juga yang gambar sama karena dilihat bagus. Ya satunya ikut lagi bikin gambar yang seperti itu. Nah, ada Tasmania, ini juga ada Angry Bird. Oke, lanjut di tahun 2013 saya dapat orderan lagi. Di sini ya, ini gambar Tasmania, di bawahnya ini kebanyakan sih anak-anak sering bikin gambar terus di bawah atau di atas, pokoknya pakai tulisan lah, mau nama kek atau quotes. Ini masih kacau gambarnya. Gambar cewek masih belum bisa sih, masih belum tahu gambar wajah orang. Bisanya hanya segini doang, gambar kartun atau garis-garis, tulisannya juga masih kacau. Gambar rokok. Terus ini saya bikin gambar caki ya, ini saya mulai berani bikin gambar-gambar ya yang agak-agak realis dikit. Nah, ini tahun 2000. Ini saya udah lumayan dapat banyak orderan di tahun ini. Ini ada gambar lumba-lumba. Ah, ini princess Cinderella, terus ada siput. Ini ada burung hantu di bawah. Terus ini gambar marsupilami, Catwoman sama Hellboy. Nah, ini yang lucu ini. Teman-teman pasti pada tahu ini. Mungkin pernah nyoba juga. Ini ada lem Eabon. Di bawahnya ditulis Supernale. Oh ya, ini kalau di bahasa Indonesia artinya ya sudah pernah coba gitu. Kacau ini anak-anaknya.
Terus ini ada gambar, ini game COC di tahun itu mungkin lagi apa namanya, lagi top banget. Jadi mereka bikin gambar ini, gambar hero di game COC. Ini ada gambar Barbarian, terus sementara pegang botol. Kan gambar aslinya pegang pedang, jadi diganti sama botol. Ini juga gambar hero COC, ini apa namanya, ini yang heal itu. Jadi di sini mereka tulis tambah darah, ini darahnya katanya yang ini. Ini ada Biritam, Pride, Mavitun, sama Captikus. Captikus itu adalah minuman khas Sulawesi Utara. Minuman daerah, minuman keras, namanya Captikus. Kenikmatan tiada batas. Ini samping kanannya juga ada minion. Terus ini masih sama, masih COC juga. Ya, ada apa namanya ini, yang bawa bom ini. Terus ditulis, biar diri ini mau hancur kau mati, yang penting tembus pangan api hati. Asik. Kalau di bahasa Indonesia, ya walau mau hancur atau mati, yang penting ya bisa dapetin hatinya lah, begitu. Nah, ini masih COC, ini Hawk lagi pegang apa. Terus ditulis di bawah, ketika kawan menjadi lawan. Asik. Nah, ini saya mulai coba berani bikin gambar potret. Di sini saya bikin gambar Neymar. Ini step by stepnya. Ini lumayan lama sih saya bikin ini, sekitar 3 hari baru selesai. Terus ada ini Doraemon zombie, buat kayak 3D gitu. Ini Doraemon juga. Nah, ini saya bikin gambar Obito, dari dia masih kecil sampai udah jadi besar. Oke, ini saya bikin gambar One Piece. Pokoknya kalau ada gambar One Piece itu berarti saya yang rekom itu sama anak-anak. Ini juga One Piece. Ada gambar Luffy. Ini ada gambar S. Terus di atasnya ditulis Lunas. Lunas itu lulus ujian nasional. Padahal waktu bikin gambar ini belum tahu lulus atau enggak. Lanjut, ini ada gambar Zoro. Zoro tapi yang versi apanya, Pak? Ini yang kecil itu. Nah, ini lumayan banyak sih sebenarnya orderan saya, ini juga enggak ke foto semua. Ini ada Bob Marley sini, ada juga logo klien JOC, ada Conan, ada Chopper juga One Piece. Sebenarnya lumayan banyak sih, tapi ya itu nggak sempat ke foto, udah diambil. Lanjut, ini pakaiannya lumayan banyak. Ini gambar Ino di anime Naruto. Ini juga ada gambar Sonic, sama ini gambar Stitch tapi yang betina. Terus ini saya coba bikin gambar potret. Pertama ini yang punya kaos ini, dia bikin gambar pacarnya di belakang. Ini saya masih parah lah waktu itu, nge-mix warna kulit masih kacau. Wajahnya jadi, warna kulitnya jadi kayak zombie. Nah, ini saya bikin gambar Hulk. Sebenarnya lumayan banyak juga seragam kaos yang masuk, cuman ya itu tadi saya bilang, kadang waktu itu saya lupa foto, lupa foto. Lanjut, ini saya lumayan banyak juga di sini dapat orderan. Pertama ada Jack Sparrow, saya bikin bajak laut. Terus ini gambar kartun, nggak tahu anime apa ini, sama Pikachu. Terus ada gambar kartun juga. Nah, ini juga macam-macam ini di request. Ini gambar apa di sini, terus ditulis Blue Film mengajarkan kita bahwa yang cantik belum tentu baik. Siapa dia? Oke, lanjut, ini saya bikin gambar ya, gambar Conan, tapi yang ini nggak tahu apa. Terus di tulisan, pokoknya tulisan ini kebanyakan ya tulisan nama mereka lah. Nah, ini saya bikin gambar Naruto, anime Naruto. Ini ada Madara. Terus tulisannya ditulis penghancur, nggak tahu saya maksudnya apa. Terus ada gambar Tsunade di sini, ini cuman tulisan namanya doang. Terus ada Itachi, sama apa ini di belakangnya ini, apa, Susano. Terus ditulis Marcelina di bawahnya, ini cewek yang punya ini. Terus ada nama si Naruto juga, gambar Sakura pakai baju Jepang.
Nah ini juga unik ini. Dia request bikin gambar, gambar kartun. Tapi pakai potret dia terus ditulis biar bodok mar lulus. Itu artinya walau goblok tapi lulus gitu. Padahal pas bikin bikin gambar ini belum tentu lulus atau tidak. Nah, oke, ini saya bikin Harley Quinn ya ala-ala 3D gitu. Kayak sobek-sobek. Nah, ada Smurf di sini. Di samping ini cuman nama. Ini juga ini konyol ini. Ini gambar ya, gambar suntik sama penis. Terus di atas ditulis ini mau baking dewasa deh, best friend forever. Nah teman-teman artikan aja sendiri ini maksudnya apa. Terus di sini saya bikin gambar Thor. Di sini saya merasa sudah lumayan bagus lah hasil-hasil karya saya. Ya udah mulai lumayan berasa dari tahun ke tahun perkembangannya. Ini di bawah ini dia tulis namanya D Israel. Israel ini marga di sini. Di kota saya di Sulawesi Utara itu ada marga yang memang marga Israel. Ini lumayan lama juga saya buatnya ini, ada sekitar 4 hari lah. Sehari itu ada 3 jam kerja atau 4 jam. Nah, ini hasil karya yang lain yang nggak sempat difoto, ada Thanks Sonic, ada Ahok juga ini gambar Ahok, terus ada Sakura. Oke, lanjut ini saya cuman sedikit karena memang sayanya yang nggak terima banyak orderan, yang lain juga lupa di foto. Hanya ada foto ini Harley Quinn saya bikin. Nah terus ini juga, ini banyak baju di belakang ini saya kerja nggak sempat di foto karena memang udah males lagi waktu itu mau ngambil gambar. Ini ada Bob Marley di sini dan masih banyak lagi, tapi yang saya dapat dokumentasinya hanya dua ini. Jadi kita langsung lanjut. Saya memang udah nggak terima job lagi. Ini saya bikin karena ya teman. Jadi dia ngomong bikinlah gambar sama apa adiknya ini yang punya baju. Mau nggak mau sih ya bantu teman. Jadi saya bikin di sini gambar ini Harley Quinn. Tapi di sini udah lumayan ya lumayan bagus lah dari tahun-tahun kemarin. Teman-teman juga lihat kan perkembangannya gimana. Terus ini saya bikin gambar Joker. Saya bikin gambar Joker tapi yang punya ini cewek. Kalau yang tadi yang Harley Quinn yang punya cowok. Nah ini hasilnya ya seperti ini. Lumayan bagus lah daripada yang di tahun 2010 sampai 13, 14, 15 parah hancur. Nah itulah yang namanya proses teman-teman. Kalau kita menyerah langsung ya langsung selesai juga. Kalau kita berjuang terus-terus, coba-coba terus, berlatih, belajar, ya pasti kita akan merasakan dampaknya, perkembangannya bagaimana. Nah ini yang punya apa, yang punya kaos. Sudah, kita langsung lanjut aja ke tahun 2020 ini. Saya memang udah nggak terima lagi sama kayak tahun 2019 ya. Udah nggak terima job lagi. Cuman ya alasannya sama kayak tadi, punya teman, terus ada ponakan sama adik ya di. Nah ini saya bikin gambar karena tahun kemarin kan lagi sampai sekarang sih masih COVID. Jadi di sini tulis COVID-19 di bawah ada underscore angkatan soe. Itu kalau bahasa Indonesianya ya angkatan sial lah. Maksudnya angkatan mereka itu angkatan yang sial, nggak bisa coret-coret, cuman bisa coret-coret di rumah. Terus yang kedua ini, nah saya bikin gambar perawat di sini. Di belakang itu ada ya ada semacam virus-virus pakai masker, terus di bawah tulis underscore lulus free. Itu artinya ya lulus dikasih lah begitu. Ya oke teman-teman, jadi sampai di situ video kita kali ini. Mudah-mudahan di tahun ini COVID bisa selesai, jadi anak-anak bisa coret-coret lagi. Kalau ada teman-teman yang berpikir daripada coret-coret, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir daripada dicoret mending disumbangkan ke adik-adik angkatan atau apa. Di sini mereka begitu sih, jadi semuanya disumbang tapi mereka tahan itu ya yang hanya satu doang buat digambar, nggak semuanya disumbangkan. Jadi kita ambil positifnya aja juga, seperti saya kan hanya seorang yang senang gambar. Jadi kalau mereka ya minta tolong gambarin ya pasti saya ya buat lah.
Oke, teman-teman, nanti mudah-mudahan di tahun ini ada job lagi dan saya nggak ada kerjaan lain. Saya mau bikin lagi gambar ini dari proses dan step by step-nya. Oke, teman-teman, video kali ini sudah selesai. Nantikan di video selanjutnya. Bye.